Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita akan membahas tentang perkara siam ataupun puasa. Ini sebagaimana termaktub dalam kitab Takriratus Sadidah halaman 433. Jadi dalam pertemuan ini kita akan membahas yang pertama tentang definisi puasa. Kemudian waktu fardunya berpuasa. Kitabus Siyami Ta'arifus Saumi Lughatan Mutlaqul Imsaki wa minhu qawluhu ta'ala an sayyidatina Maryam inni nazartu lirahman sawman falan ukallimal yawma insyan ay nazartu imsakan anil kalami. Jadi kitab puasa, definisi daripada puasa. Ada dua definisi, yaitu ada definisi secara bahasa dan ada definisi secara syara. Definisi puasa menurut bahasa adalah mutlak imsak. Jadi selama menahan itu apa saja yang ditahan, maka itu adalah termasuk dalam kategori makna puasa secara bahasa. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika Maryam mengatakan inni nazartu lirrahman sauman falan ukallima yauma insyan. Sesungguhnya aku bernazar bagi Tuhan yang Rahman akan berpuasa. Maka tidak aku berbicara pada hari kepada manusia. Jadi Maryam mengungkapkan bahwa dia akan berpuasa, yaitu tidak berbicara kepada manusia. Arti daripada tidak berbicaranya ataupun nazarnya Maryam, yaitu nazartu imsakan anil kalami, bahwa Maryam menazarkan diri untuk tidak berbicara kepada manusia. Jadi inilah makna imsak, makna menahan yang dinazarkan oleh Maryam. Beliau menazarkan untuk imsak daripada kalam. Dan ini termasuk dalam makna puasa secara bahasa. Wa minhu qawlu sya'iri yasiful ma'rikah khailun siyamun wa khailun ghairu sa'imatin tahtal ajaz wa ukhra ta'lu kullu jama. Jadi kuda yang berpuasa dan kuda yang tidak berpuasa. Kuda yang berpuasa adalah kuda yang di bawah debu yang mengikik, dan yang lainnya adalah yang mengunyah kekang. Jadi dia bersuara ajat, di bawah ajat. Itu dikategorikan dengan kuda yang berpuasa, dan ini adalah makna imsak secara bahasa. Wa syar'an al-imsaku an jami'il muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi bi niyatin mahsusatin. Sedangkan makna puasa menurut syara' adalah imsak menahan daripada sekalian yang dapat membukakan puasa tersebut. Maka seseorang yang melaksanakan puasa Ramadan, dia harus tahu hal-hal apa, perkara-perkara apa yang dapat membukakan, membatalkan puasa. Harus tahu. Karena imsak an jami'il muftirati, yaitu menahan daripada segala sesuatu yang dapat membukakan puasa.
Kalau dia tidak tahu mana yang dapat membukakan puasa, bagaimana dia imsak? Maka harus dia pelajari, dia tahu apa-apa yang menyebabkan bahwa puasa itu terbuka. Sejak kapan imsak tersebut? Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Daripada keluar fajar sadek hingga kepada terbenam matahari. Awal berpuasa keluar fajar sadek, akhir berpuasa membuka puasa ketika matahari telah terbenam. Secara yakin. Tentunya biniyatin mahsusatin, dengan niat yang khusus. Ada niatnya. Maka bukan saja sekadar imsak, tetapi diawali dengan niat, kemudian imsak anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Inilah makna puasa secara bahasa dan makna puasa secara syarak.